Indra Mustafa mengakhiri masa indah bersama Persib Bandung, peluang Hansa Muyama terbuka lebar. Pada putaran kedua Liga 1 mendatang, bek 22 tahun tersebut resmi berseragam Borneo FC. Hal tersebut diunggah melalui laman Instagram Borneo FC pada 3 Januari 2022. Selamat bergabung bersama keluarga besar Borneo FC Indra Mustafa, tulis akun Borneo FC. Dalam unggahan tersebut, tak tanggung-tanggung Indra bakal dikontrak Borneo selama 2 tahun. Pemain berposisi defender ini bakal bersama Pesut Etam sampai 2 tahun ke depan. Kasih Manyala imbuhnya. Dari catatan bermain bersama Pangeran Biru, Indra Mustafa kalah bersaing dengan bek sekelas Ahmad Juprianto, Nick Wipers hingga Hen-Hen. Di bawah asuhan Robert Alberts, Indra hanya menjadi penghias bangku cadangan. Tercatat di putaran pertama, Indra hanya bermain 1 laga bersama Pangeran Biru. Wajar jika pemain asal memilih untuk hengkang demi mendapat menit bermain yang lebih banyak. Hengkangnya Indra Mustafa dipastikan membuka peluang Hansa Muyama untuk bergabung dengan Ezra Walian dan kawan-kawan. Seperti halnya Indra, Hansa Muyama juga mendapatkan minim jam bermain bersama Bayangkara FC. Tercatat bek timnas Indonesia era Luis Mia ini hanya bermain sebanyak 8 laga dengan total 705 menit. Apabila hal ini terbukti, Persib Bandung mempunyai lini belakang yang mumpuni. Menarik disaksikan seperti apa pergerakan Persib Bandung di bursa transfer paruh musim yang akan ditutup 12 Januari mendatang.